saling itu dah. Bisa saling itu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi fadlihil 'amim wa idh manna 'alaina bi Muhammadin afdhalul khalqi fahadana ila dinil haqq واهدنا الصراط المستقيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Nadir dan seluruh jutaan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal, kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurnianya. Kita diberikan peluang oleh Allah Ta'ala untuk merasai nikmat Ramadan, sehinggalah kita sedang pun berada di akhir bulan Ramadan, yang boleh jadi hari inilah hari terakhir Ramadan ataupun esok hari terakhir Ramadan. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal, lebih kurang setengah jam perkongsian untuk saya dengan tuan-tuan, untuk ingatan buat diri saya dan juga tuan-tuan. Apa yang kita boleh simpulkan sepanjang Ramadan, tuan-tuan? Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal, kalau kita tilik, tuan-tuan, saya suka untuk kita bermain dengan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Maksud bermain itu adalah kita mengambil tadabbur. KPI utama kita semua maklum. Allah Ta'ala sebut, ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Tattaqun itu utama, tuan-tuan. Saya nak bincang tiga benda yang hari ini. Semua yang dalam Ramadan ini, tuan-tuan, boleh mendatangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu guru kami Syekh bin Sakat dia sebut, dia punya jalannya telah disebut di awal untuk mendapat ketakwaan. Apa dia, tuan-tuan? Amanu, beriman. Al-imanu billah. Sebab itu adalah panduan utama untuk kita jadikan jalan menuju kepada takwa. Sebab itu ada orang dia berpuasa, tuan-tuan. Kita nak simpulkan pada awal sampai akhir ni, tuan-tuan. Dia berpuasa tetapi iman itu duduk di level yang mana? Kita tidak nafikan ada orang yang dia itu boleh jadi dia hanya menjadi adat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dia tengok orang lain puasa, dia puasa. Sebab itu, tapi bila kita tanya, kamu yakinkah bahawasanya perintah puasa itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Tetapi dia puasa, tidak sembahyang, dia tidak menutup aurat dan sebagainya. Sebab itu adalah perkara yang wajib untuk kita pelihara, iaitu dengan bermula membelai dan membenihkan iman itu. Sebab kalau kita gagal
untuk membelai ataupun membenihkan iman dalam diri kita, tuan-tuan, maka takwa itu sukar untuk kita perolehi. Sebab itu sebelum Ramadan lagi, tuan-tuan, sebab itu disebut oleh para ulama 6 bulan tuan-tuan sebelum datangnya Ramadan, doa yang disunatkan untuk dibaca, Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana birahmatika ya arhamar rahimin. Sebab itu, itulah antara doa yang diamalkan oleh salafus salih berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka nakkan Ramadan itu datang bertemu dengan mereka kembali. Maka sebab itu sebelum Ramadan datang, tuan-tuan, kita dah usaha untuk mendatangkan rasa mahabbah, kecintaan kita terhadap Ramadan. Kalau kita gagal mendatangkan rasa kecintaan kita terhadap Ramadan, tuan-tuan, maka pastinya Ramadan guyub, tuan-tuan. Sebab itu tak pelik orang yang membaca Quran bulan Ramadan, tuan-tuan, habis. Sampaikan tahap kadang-kadang kita lihat dia nak berebut khatam. Khatam tu baik, tuan-tuan, bukan tidak baik saya kata. Tetapi kita kena ingat, tuan-tuan, Allah Ta'ala peringatkan kita, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura, kata Allah. Sungguh, kata Allah, maknanya taukid lam di situ, sungguh-sungguh nak menyatakan, kata Allah, sarrafna, kami telah memberikan penjelasan sehabis baik dalam Al-Quran, fi hadzal qur'an, kata Allah, untuk apa? Liyadhakkaru, untuk kamu ambil iktibar, untuk kamu jadikan petunjuk, untuk kamu jadikan panduan, untuk kamu jadikan rujukan bagi kamu. Jadi tidakkah ayat puasa itu juga termasuk liyadhakkaru tadi? Maka orang yang nak memperbaiki dirinya mesti bermula daripada iman tadi, dan ayat Quran itu dia mesti yakin dulu. Jadi tuan-tuan, apa kata Allah? Wa ma yaziduhum, tengok kata Allah, tak bertambah pun iman mereka walaupun mereka baca Quran, illa nufura, melainkan mereka semakin sesat jauh daripada Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, maknanya bila sebut ya ayyuhallazina amanu, iman tadi, tuan-tuan, masing-masing usaha kena bina iman itu. Kalau kita gagal membina iman, maka sukar untuk kita mendapat ketakwaan. Simple, tuan-tuan, saya nak sebut. Orang bila sebut puasa, tuan-tuan, sebulan dah kita puasa. Ada tak biasa tak kita dengar, ish, Ramadan kali ni aku nak kuruskan badan. Tuan-tuan rasa itu boleh mencapai takwa ke tidak? Tak boleh. Guru kami sebut, tuan-tuan, dia kata, kalau ada pun orang kasat, orang meniatkan sebetulnya, ish, Ramadan ni aku nak kuruskan badan, ia boleh menjadi takwa kepada dia kalau dia faham. Contoh, saya ambil contoh, tuan-tuan, cuba tuan-tuan kita renung bersama, tuan-tuan, sepanjang kita Ramadan, tuan-tuan, sebulan kita bersahur, Nabi sebut tasahharu fa inna fis sahuri barakah, bersahurlah kamu. Ini nak bahas kesihatan, tuan-tuan, yang boleh mendatangkan ketakwaan. Bersahurlah kamu, dan sesungguhnya dalam sahur itu adanya barakah. Kita bila faham, orang Melayu bila faham barakah ni, tuan-tuan, dapat pahala ataupun dapat rahmat, ia tak dinafikan. Tuan-tuan, kalau kita rujuk dalam kitab Qamus Mu'jam, tuan-tuan, seperti Lisanul Arab ataupun kitab Mufradat fi Gharibil Quran li Syekh Isfahan, dan banyak lagi Qamus Mu'jam Quran ni, tuan-tuan, yang popular Lisanul Arab, tuan-tuan, dia kata dipanggil ismun mushtarak. Barak ini boleh jadi macam kita lah, satu perkataan tu memberi, boleh jadi macam-macam maksud. Mushtarak, dia berpecah maksud dia itu. Barak ni, tuan-tuan, maksud dia bonggol unta. Bonggol unta, tuan-tuan. Jadi kenapa dipanggil bonggol unta? Sehinggakan mereka nak relatekan dengan maksud barakah itu. Unta ni, tuan-tuan, hebatnya Allah Ta'ala, sebab tu Allah Ta'ala sebut afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Simple, tuan-tuan. Allah suruh tengok unta ya. Tak payah tengok susah-susah.
Kita pergi tengok kapal terbang, canggih kapal terbang. Kita pergi tengok kereta Ferrari, canggih kereta Ferrari. Yang buat kereta Ferrari itu siapa? Manusia. Kita tak pernah kaji manusia. Jadi nak sebutnya, unta tu tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan bonggol dia itu boleh menyimpan air yang boleh dimanfaatkan oleh unta itu untuk bermusafir jauh. Tak seperti binatang yang lain yang mampu berjalan jauh. Sebab itu kata para ulama, barakah itu adalah manfaat yang berpanjangan. Tuan-tuan, sahur ini tuan-tuan, kalau kita bahas dari sudut kesihatan dia tuan-tuan, memang kita akan ada rasa takwa. Hebatnya Allah Ta'ala datangkan Ramadan. Saya pernah baca satu jurnal artikel PhD tuan-tuan, tahun jurnal yang dibuat tahun 2015, saya ingat, saya tak ingat nama pengarang ni, sebab kita duk tengok dalam Google Scholar tuan-tuan untuk kita cari, sambil-sambil itu terjumpa, mana kita baca sekali isi itu kadang-kadang. Kajian dia, kanak-kanak yang tidak mengambil sarapan pagi ini, nak cerita kita nak ambil barakah Ramadan yang kita ni, jangan kita tinggal Ramadan kita tak tahu apa tuan-tuan. Kanak-kanak dia kata, antara punca dia kata, berdasarkan kajian kesihatan, pakar-pakar perubatan juga yang data-data yang diperolehi, antaranya, bukan kata itu sahaja yang menjadi punca, antaranya, mungkin ada doktor-doktor kat sini, doktor pakar boleh untuk apa nama sahkan maklumat saya. Antara masalah dia, sebab dia guru sekolah, dia membahaskan tentang bagaimana seorang anak ni nak menuntut ilmu di sekolah, yang mana kebanyakan hari ini mak ayah tuan-tuan dia tidak bagi sarapan pagi tepat pada waktunya. Tuan-tuan tahu bila sarapan pagi mak ayah bagi? Ini kajian tuan-tuan, dan tidak dinafikan pun. Anak kita pergi sekolah rendah tuan-tuan, dia akan sarapan pagi, mak ayah kerja pula, tak dan nak masak. Dulu lain. Dulu orang tua kita tuan-tuan masak pagi, memang kena henjut suruh pagi, pagi sarapan pagi juga. Pukul 7, pukul 6.30 dah sarapan pagi. Budak hari ni dah. Budak besar-besar macam ni tuan-tuan. Pukul berapa? Waktu rehat itulah waktu sarapan pagi dah. Pukul 9 pagi. Paling awal sekolah rendah rehat tuan-tuan pukul 8.50 pagi. Jadi, maka terbitlah satu penyakit dia kata, hemoglobin, yang berpunca daripada, salah satu puncanya jadi berdatang situ kerana tidak mengambil sarapan pagi tepat pada waktunya. Hemoglobin ni apa tuan-tuan? Iaitu lebih sel darah putih berbanding darah merah. Dan juga masalah gastrik budak-budak hari ni cukup banyak di peringkat sekolah rendah. Termasuklah orang dewasa sampai ke GERD hari ni tuan-tuan. GERD pun ada muncul hari ni tuan-tuan. Antara puncanya tadi adalah dia kata kerana pengambilan sarapan pagi yang tidak tepat. Tuan-tuan, lalu dia pun kaji bila sarapan pagi yang paling betul waktunya tuan-tuan. Tuan-tuan rasa bila? Waktu pagi. Pagi tu bila? Pagi tu bila soalannya? Iaitu yang terbaik waktunya adalah sebelum subuh, yakni waktu sahur itu, sehinggalah kepada matahari terbit. Maknanya waktunya waktu syuruk. Waktu syuruk pukul berapa? Sekarang 7.20 pagi tuan-tuan. Sebab apa dia sebut? Dia kata bumi ini tuan-tuan, macam kita kata, dia buat apa nama perbandingan dengan tayar kereta. Tayar kereta kita boleh ukur tuan-tuan. Kalau kita tak isi pun angin, waktu sejuk malam tuan-tuan sampai ke pagi, isi padu angin dalam tu berbeza. Kita tak isi pun, bila matahari naik tuan-tuan, mula dalam pukul 8.30, pukul 9 matahari sudah panas, maka masuklah haba dalam tayar tersebut. Dan kita tak isi pun angin, dia lebih tinggi isi padunya berbanding waktu sejuk. Jadi manusia ini juga duduknya di atas bumi, duduk di atas bumi tuan-tuan. Jadi apa sahaja yang ada ruang di atas bumi ini, maka haba ini akan masuk, termasuklah perut kita. Bila perut kosong tuan-tuan, apa berlaku? Sebab itulah berlaku masalah, dia kata, Ramadan ini tidakkah mendatangkan ketakwaan?
orang nak jaga kesihatan dia nak kuruskan badan lah, kata. Ya. Sebab itu para perubatan hari ni duk kaji di peringkat universiti, tuan-tuan, di Universiti Kebangsaan Malaysia, antara yang orang yang cukup committed dalam membahaskan pemakanan sunnah seperti Al-Fadil Dr. Wan Nasruddin Wan Abdullah, yang orang kata cuba untuk merungkaikan apa yang adalah dalam Quran, apa yang adalah hadis Nabi SAW untuk dimanfaatkan oleh umat pada hari ini. Kita sarapan pagi, tuan-tuan, ataupun sahur, kita kata kita tak pernah ambil iktibar sahur ini kita nak kaji sampai tahap begitu. Tapi kalau orang yang kaji resuk kesihatannya, ya, Masya Allah. Sebab itu, kerana adanya al-iman itu tadi, ya ayuhalladzina am, maka lahirlah ketakwaan dalam dirinya, maka dia akan rasa tawaduk dalam diri dia. Maka bila dia, dia kata hebatnya Allah Ta'ala jadikan Ramadan ini dengan sahur itu saja boleh mendatangkan ketakwaan dari sudut kesihatan saja pun. Kita tak bahas pun daripada dari sudut yang lain, dari sudut orang kata amalan-amalan para salafus salih. Jadi tuan-tuan, maknanya benda yang pertama sepanjang Ramadan yang saya nak sebut tadi adalah, kalau habis Ramadan kali ini pun kita kena terus untuk belai iman kita, tuan-tuan. Tak boleh banyak, sikit-sikit-sikit tak apa. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan, boleh jadi kita takut-takut kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhu walladhi awhayna ilaik walladhi awhayna ilaika ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilayhi Allahu yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. Tengok, Allahu yajtabi, kata Allah. Kalaulah kita meninggalkan iman, tuan-tuan, tak apa, Allah tak pelik, Allah tak ada rasa rugi pun, Allah tidak ada rugi satu pun sekelumi. Bila Allah kata Allahu yajtabi, tuan-tuan, takut kita tak tergolong dalam golongan ijtiba'. Sebab tu Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala alih, Imam Nawawi, tuan-tuan, dia suka guna perkataan ijtiba' ini dalam mukadimah kitab dia. Sebab apa? Apa maksud ijtiba'? Tak pelik ada orang yang kita lihat dia ni sesat jauh. Semayang tak, apa pun tak, semua tak, puasa tak, tapi tiba-tiba dia dapat, padahal dia Islam, dia dapat hidayah, dia jadi orang yang lebih baik berbanding orang yang selama ini duduk dalam keadaan yang baik dah imannya itu, tetapi lara juga semayang tapi masih kata. Hinggakan orang ini Allah Ta'ala pilih jadi orang yang terbaik di sisi Allah SWT. Itu Allah Ta'ala punya kuasa. Tetapi yang kita risau adalah Allah Ta'ala tinggalkan kita, tuan-tuan, bila kita tidak ada usaha untuk menjadikan iman kita ini sentiasa untuk dibenihkan, tuan-tuan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Quran. Pertama, iman, tuan-tuan, Ramadan mendidik tentang keimanan kita untuk mendapat ketakwaan. Sebab itu, apa jua yang kita buat yang untuk mendatangkan iman, mesti akhirnya akan mendapat ketakwaan pada Allah Ta'ala. Itu yang kita kena simpan, bukan hanya Ramadan sahaja. Baik, yang kedua, Quran. Sepanjang Ramadan, tuan-tuan, orang duk kerja khatam Quran bagus, bukan kata saya kata tak bagus, tetapi orang tak pernah cuba, paling kurang dia berusaha untuk tadabbur. Allah Ta'ala templak kita dah, tuan-tuan. Afala yatadabbaruna al-Quran. Kamu tak maukah mentadabbur al-Quran? Law kana min 'indi ghairillah. Kalaulah Quran ini benar bukannya datang daripada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kata Allah. Pasti dalam Quran itu banyaknya kesalahan-kesalahan. Tapi tuan-tuan, kita baca Quran, kita pernah tak rasa, ish, Quran ni mukjizat yang maha agung yang Allah Ta'ala tinggalkan kepada kita, tak berlaku pada mana-mana umat pun. Sedangkan nabinya, rasulnya sudah wafat, tetapi mukjizatnya masih hidup sampai ke hari ini. Tuan-tuan,
Pernah tak kita ada rasa paling kurang satu surah cukuplah, surah yang paling pendek? Sebab tu Allah cabar. Sebab bila dengan Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Quran, tuan-tuan, apa kata Allah Taala? Merakamkan peristiwa bagaimana Nabi dicerca, Nabi dihina. Wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Telah berkata orang kafir, orang musyrik di Madinah. Bila mana mereka mendengar ayat, sorry, bukan di Madinah, di Makkatul Mukarramah, mendengar ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi, lagilah Nabi itu Al-Ummi, buta huruf, tuan-tuan, tak boleh baca, tiba-tiba boleh melantunkan macam ibarat seperti syair. Sebab itu surah lazim yang di hujung, tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok berapa lama kita solat witir, tuan-tuan, sebulan sampai kepada malam tadi kita solat witir, tuan-tuan, imam nak baca, apa perasaan, feel kita dengan imam baca surah Al-Ikhlas, surah surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas? Dia lebih kurang macam kita kata, sebab awal-awal surah itulah surah dipanggil Makkiyah, tuan-tuan, memang nak orang kata tarik, nak absorb orang Mekah ini, sebab mereka cintakan kepada syair. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua hujungnya sama. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Semua hujung, qalqalah di hujung, sebab nak tackle. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membacanya itu, apa kata mereka? In hadza, ini Quran yang dibaca oleh Muhammad itu ifkun, dia yang buat-buat sendiri. Mereka dah tak ada jawapan dah, tuan-tuan. Saya nak bawa supaya tuan-tuan ada rasa yakin lagi. Iftarahu, yang diada-adakan Quran ini. Orang musyrik Mekah, dia dah tak boleh nak kontra balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buta huruf, takkan Nabi boleh buat create sendiri? Wa a'anahu pula, tengok Allah Ta'ala tambah, dan mereka kata ke Muhammad ini ada orang yang tolong Nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk create ayat Quran itu. Sebab mereka rasa tercapar. Ish, pelik. Tuan-tuan tahu tak, antara tokoh ataupun tokoh sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam hingga disebut oleh al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, tafsir At-Tabari, tuan-tuan, iaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ni, tuan-tuan, dia masuk Islam sebab surah Al-Ikhlasnya. Pendek, simple, tuan-tuan. Kita dengar imam baca surah Al-Ikhlas kalau sembahyang biasa, tuan-tuan, apa imam ni? Asyik qul huwallah, qul huwallah. Tapi kita feel tak surah qul huwallah tu, tuan-tuan? Tuan-tuan, bayangkan nak sebut, supaya nak tuan-tuan ambil Ramadan ni, yang tuan-tuan duk baca khatam Quran ni, pegang Quran tu, kaji Quran tu ikut kemampuan kita, tuan-tuan, belajar dengan orang yang boleh tahu. Abu Dzal Al-Ghifari, tuan-tuan, dia itu dipanggil qati'us sabil, perompak lanun, tuan-tuan. Qati'us sabil ni perompak, peragut di tengah padang pasir. Orang hal balik berdagang, dia pergi samun harta orang, harta dagangan orang. Tetapi nak sebutnya, bangsa Bani Ghifar ini adalah yang digeruni oleh Puak Mekah. Dia dua, bangsa Al-Ghifar dan juga Bani Aslam. Bani Ghifar, Bani Aslam, dua ni, tuan-tuan, ini memang samseng punya. Nak sebutnya, takutnya Puak Mekah ni. Cuma Abu Dzar ini, dia ni ketua, dan orang tak pernah tahu pun, orang hanya tahu nama, orang tak pernah nampak muka dia pun, dan tidak dikenali wajahnya, melainkan namanya itu pun sudah cukup untuk dikenali. Bila sebut Abu Dzar ni, oi, tak berani. Bagaimana Allah Ta'ala lembutkan hati Abu Dzar ini, tuan-tuan, dengan surah Al-Ikhlas?
Adiknya bernama Unais, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Hayatul Sahabah. Ada juga dalam tafsir At-Tabari disebut riwayat kisah hidup Abu Dzar ini, tuan-tuan. Ringkas cerita, tuan-tuan, adik dia balik daripada mencuri. Hari itu abang dia tak pergi, Abu Dzar ni tak pergi, Unais dia pergi. Jadi Unais pun balik, balik lepas merompak dagangan tu, dia kata, "Bang, tadi adik masa merompak tadi, ada orang nak sebut nama Muhammad," dia kata. "Muhammad, Muhammad ni, bila siapa yang dengar kata Muhammad, dia terpukau." Dok dengar kalam Quran tadi lah. Siapa yang dengar Muhammad berkata, pasti kita macam tersihir. Sebab tu Allah sebut tadi ayat tu. Sampai orang kata Muhammad mereka, Muhammad buat-buat ayat tu. Amin tak boleh nak orang tolong buat tu. Kata Abu Dzar, "Ish, tak." Cuma lebihnya Abu Dzar ni juga adalah dia ni ahli bahasa. Kita tuan-tuan, bila ahli bahasa ni, dia cukup lunak dengan bahasa, tuan-tuan. Kita jangankan kata bahasa Arab, tuan-tuan, bahasa Melayu kita pun, kita dengar puisi, kita pun tak feel sebab kita bukan pakar bahasa. Orang duk baca gurindam, apa menatang gurindam, kita kata. Kalau orang yang pakar bahasa, tuan-tuan, pantun syair, bila kita dengar pantun syair Melayu, tuan-tuan, orang yang memang dia pat peta, orang yang pakar bahasa, orang yang tahu tentang selok-belok bahasa, tuan-tuan, dia akan ada rasa feel yang lain berbeza. Itu bahasa kita. Sebab tu kita sendiri pun meninggalkan bahasa kita, lagikan bahasa orang lain, tuan-tuan. Sebab tu ayuhlah, kembalilah dengan bahasa Melayu, cintakan bahasa Melayu, tuan-tuan, sebab dia ada satu seninya sendiri. Sehingga kan disebut oleh para ulama dahulu, dipanggil ini tanah Jawi kerana bahasanya itu. Tuan-tuan, dia pun kata, Abu Dzar kata, "Tak apa, jom kita pergi tengok." Pergilah Mekah. Sampai di Makkatul Mukarramah, apa berlaku, tuan-tuan? Tengok Nabi sedang duduk di Multazam, tuan-tuan maklum. Multazam tu di mana? Dan ada orang yang duduk di hadapannya, kata siapa dia? Abu Dzar, "Tak apa, kita bagi peluang chance dekat dia dulu." Bila bangkit orang ni tadi, dia pun dah pergi. Abu Dzar segera duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Multazam pada waktu itu. Lalu dia kata, "Ya Muhammad, insyiduni ya Muhammad, tolong nyanyikan aku macam mana kau nyanyikan kat tadi seorang lelaki yang duduk di hadapan kau." Dapat dia dengan Nabi macam menyanyi. Nabi menyenyum. Nabi tahu dah itu Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi tahu qati'u sabil, perompak, tuan-tuan, yang digeruni oleh puak Mekah. Nabi menyenyum, Nabi pun baca. Nabi hanya membaca surah Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad," sampai akhir. Apa berlaku, tuan-tuan? Abu Dzar dia pun bangkit berdiri. "Wallahi," dia kata, "ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh." Bila puak Mekah tengok, tuan-tuan, apa berlaku waktu itu, tengok puak Mekah, tengok ada orang mengucap mengikut agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, puak Mekah kepung Abu Dzar. Tapi mereka tak tahu tu Abu Dzar. Tumbuk, tuan-tuan, pukul rebah Abu Dzar dalam riwayat sebut. Bangkit, bangun, berdiri lagi, mengucap lagi syahadatain, "Asyhadu la ilaha illallah," sampai akhirnya orang tu pukul lagi, rebah. Kali ketiga bangkit lagi, tuan-tuan, dia mengucap lagi. Kali ketiga itu pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai, yakni Al-Abbas, ayah kepada Abdullah dan juga ayah kepada Fudal. Fudal ni abang kepada Abdullah, Fudal bin Al-Abbas, Abdullah bin Al-Abbas. Ni dua beradik, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca riwayat tentang hadis haji, tuan-tuan, banyak juga riwayat datangnya pada Fudal itu sendiri. Sebab Fudal ni naik unta dengan Nabi SAW dalam peristiwa haji. Baik. Jadi ayah mereka ni, Al-Abbas ni, datang. Dia kata, "Hey, pasal apa kamu pukul dia? Kamu tahu tak ni siapa?" Al-Abbas rupanya kenal Abu Dzar Al-Ghifari. "Ini Abu Dzar." Bila sebut Abu Dzar, puak Mekah pun merunduh, tak berani. Lalu kata Abu Dzar, "Demi Allah, tidak lagi aku akan merompak dagangan kamu, melainkan aku akan tahan kamu bila mana kamu ini orang yang cuba mengganggu gugat baginda sallallahu alaihi wasallam." Takut goyang puak Mekah. Ni di antara tokoh yang dikatakan apa, hebat dalam awal-awal Islam itu, bukan kata Umar saja, tuan-tuan. Abu Dzar ini yang digeruni juga di Mekah. Tapi soalannya, tuan-tuan, apa yang menjadi tertarik sangat Abu Dzar dengan membaca sekali dia dibaca surah Al-Ikhlas?
lomok kaji tinggalkan hari ni, dia terpanggil. Ada satu dibahas, ijazun nutq, mukjizat dari segi penyebutan ayat Quran itu pun ada, tuan-tuan. Bukan mukjizat dari segi Quran itu secara umumnya, dia banyak, ijaz itu banyak, tuan-tuan. Antaranya ijaz penyebutan itu sendiri pun ada. Tuan-tuan perasan tak? Surah Al-Ikhlas, tuan-tuan, dia menceritakan apa? Tentang mengagungkan Allah Ta'ala Azza wa Jal. Tuan-tuan perasan tak lidah tuan-tuan semua menunggak ke langit? Siapa yang boleh buat ayat Quran begitu? Qul huwallahu ahad. Semua menunggak ke langit. Saya pada awal sampai habis. Pelik. Bangsa Arab pelik. Hebatnya satu surah yang pendek, tuan-tuan, tetapi boleh menggegarkan jiwa seorang yang keras, tuan-tuan. Dan juga dia merupakan tokoh bahasa, tuan-tuan, pada waktu itu. Lembut hatinya dia kata, ini bukan manusia yang buat. Muhammad tidak akan mampu buat ayat sebegitu. Sebab itu Abu Dhar, tuan-tuan, akhirnya dia peluk Islam. Sebab itu sahaja. Sebab itu kita, tuan-tuan, orang kata, ayat surah Taha yang melembutkan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi secara khulasahnya, kesimpulannya, semua Quran itu boleh melembutkan hati kalau kita nak faham Quran itu. Kita yang tak mahu. Sebab tu ingat, tuan-tuan, jangan baca Quran saja. Paling kurang, tuan-tuan, surah yang paling pendek apa, tuan-tuan, dalam Quran? Surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kawthar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Pendek, simple, tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak? Kita baca macam tak ada feel. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, dia berat ringan, berat ringan, berat ringan. Inna a'taina. A'taina, ata. Atta ni sebutnya pun berat. Huruf isti'la. Ain ta. Kan? Sebab tu ain sebut betul-betul, tuan-tuan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan alhamdulillahi rabbil alamin. Ada orang macam kat hidung, tuan-tuan. Sebab tu guru saya, tuan-tuan, Syekh Besakat tu, anak murid kepada anak murid Mahmud Khalil Hasari. Dia selalu tegur saya bila baca ain dulu. Sebab tu sampai sekarang teringat, ingat, tak sebut kat hidung dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan a. A itu berat nak sebut. Ta. Maksud ata tu apa? Beri. Beri tu berat ke ringan, tuan-tuan? Nak memberi tu secara percuma, bukan bayar. Kalau jual lain. Ata. Sebab tu Allah Ta'ala datangkan dengan ejaan huruf itu pun sudah menggambarkan ijaz. Mukjizat itu sendiri Quran. Berat. Tetapi Allah Ta'ala, aku, kami, Allah Ta'ala, a'tayna kal kawthar, tiba-tiba hujungnya ringan. Di situ tarbiyatul Quran. Kamu yakinlah, aku pun beri. Begitu tahu susah bagi kamu. Allah sengaja bahawa itu Allah tak susah, tak beban. Tetapi Al-Kawthar, bila kita dah memberi, Kawthar itu apa? Telaga yang akan diminum oleh kita. Punya ni'mat. Orang bila orang memberi, orang akan rasa suka bila tengok orang manfaatkan barang yang diberi. Betul tak? Betul tak? Tidakkah itu dipanggil ijaz dalam Quran, tuan-tuan? Kita tak faham. Sebab tu saya tak pandang pun orang yang khatam banyak, tuan-tuan. Kalau dia khatam itu orang yang faham Quran, alhamdulillah. Paling kurang, tuan-tuan, mula zamah ambil surah, paling kurang surah Al-Fatihah kita boleh tadabbur faham. Dan yang terakhir, tuan-tuan, sikit, tuan-tuan, 2 minit, iaitu apa dia? Jangan lupa kebergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Sebab daripada saya susun itu, ambil pada surah dalam Al-Baqarah 183, lepas tu 184, itu berkaitan dengan dipanggil rukhsah. Allah Ta'ala berikan keringanan pada orang berpuasa, boleh buka puasa. Kemudian Allah cerita Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Kemudian Allah Ta'ala sebut, fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Maknanya Allah nak didik tentang kebergantungan penuh pada Allah Ta'ala. Kita tuan-tuan, habis Ramadan, kita masih lagi ada rasa macam ghalat. Ish.
Pasal apa orang kafir tuan-tuan? Orang kafir tak sembah Allah pun. Kita jangan main-main tuan-tuan. Allah uji. Ada orang dia uji begitu. Lim Goh Tong Genting Highland dah menjadi mendiang tuan-tuan. Kaya-kaya. Pakai Ferrari bukit. Genting tu macam dia punya, senang kata. Tak pernah sujud pada Allah pun, rokok pun. Tapi Allah bagi makan, Allah bagi dia kaya. Jadi tiada manfaat lah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak pernah-pernah faham tuan-tuan. Sebab itu orang yang faham Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman, ya Allah aku tak pelik, memang kau maha pemurah. Siapa-siapa kau bagi orang yang buat maksiat tadi, perut lapar, makan kenyang tak? Ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan semua dapat tuan-tuan. Sebab itu para ulama sebut minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Yang mendapat kasih sayang itu hanya empat golongan ni saja, Ar-Rahim itu. Bila kita faham tuan-tuan, maka dia tak akan ada rasa pelik ghalat dalam hidup atas dunia ni. Dia tengok dia ni, pasal apa dia ni kaya sangat eh? Aku pakai kereta cabut ah. Ar-Rahim, ya Allah aku tahu. Allah nak uji. Orang yang kaya dia tahu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah nak uji aku untuk aku cari Ar-Rahim Allah Ta'ala itu dengan kekayaan. Kalau aku miskin, Allah tahu Allah nak uji aku dengan melalui miskin itu untuk aku mendapatkan Rahim Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Sebab itu, kebergantungan itu sepanjang Ramadan, tuan-tuan, kita kena ambil untuk dijadikan sandaran sekelah keluar Ramadan, hinggalah bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kebergantungan ni susah tuan-tuan. Bukan senang. Sebab tu kalau tak PKP hari tu, berapa ramai yang boleh jatuh kufur akidahnya. Ish, macam ni. Baik pi sembah tokong ya. Susah. Bunuh diri pun ada tuan-tuan. Bayangkan nak bagi makan anak, pampers lagi nak beli, susah. Tak ada duit. Duit tak ada. Kita tak pernah rasa susah, mungkin kita tak duduk. Tapi cuba kita feel, ish, memang susah tuan-tuan. Duit tak ada, anak merengik. Lima orang, anak kecil-kecil lagi semua. Bini pula duk cakap, bang macam mana ni duit? Tengok anak ni, bergaduh, stres. Sebab itu, Ramadan ini didik kita untuk kebergantungan penuh pada Allah Ta'ala Azza wa Jal. Jangan tinggal tuan-tuan, sebab tu dia kena dismay. Sebab tu, clue kebergantungan itu adalah sabar. Sabar ni susah tuan-tuan. Sagi kita keluar sagi, baru dia apa main zuhur ni. Keluar sagi, baru dia dengar tazkirah kuliah. Keluar sagi, tadi aku elok je letak selipar sini. Tiba-tiba satu sini, satu terbang kat sana. Salah ke makhluk mana api tenang selipar aku. Dah hilang sabar dah tuan-tuan. Baru sujud tadi. Sebab tu sabar ni bukan benda yang mudah tuan-tuan. Sebab tu, sabar ini perlu disemai daripada kecil-kecil benda, barulah kita akan jadi orang yang boleh menjadikan orang yang sentiasa tunduk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itu tuan-tuan perkongsian pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal kita tuan-tuan. Allah Ta'ala ampunkan semua dosa kita tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala berikan peluang pada kita untuk merasai nikmat Ramadan seterusnya tuan-tuan. Moga-moga kita semua menjadi hamba-hambanya yang saleh, insyaAllah. Jadi cukup sekali tuan-tuan. Aku liqali hadha astaghfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتميم تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وذكرنا مما نسينا وعلم مما جهلنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل الله ما فينا ولا معنا ولا ميت من الشقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله بالعالمين. Sudah ingat tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله أعلم.